Binmas Rengseng bersama Tiga Pilar menghadiri kegiatan turnamen futsal Karang Taruna guna memperebutkan piala Lurah Rengseng serta dalam rangka menjalin silaturahmi antar warga Rengseng. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan Karang Taruna tingkat RW yang berjumlah sekitar 12 klub dari masing-masing RW di wilayah Rengseng, serta dihadiri oleh elemen Tiga Pilar Kelurahan Rengseng Kembangan Jakarta Barat. Di antaranya Lurah Rengseng, Binmas Rengseng, Babinsa, para RW sekelurahan Rengseng dan Karang Taruna Kelurahan Rengseng. Dalam sambutannya, Aibtu Agus Sudirajat berpesan kepada seluruh peserta yang mengikuti turnamen futsal agar bermain dengan sportif. Jangan bermain curang demi mengutamakan kemenangan semata. Serta tunjukkan permainan yang bagus untuk mencari pemain futsal yang berbakat agar bisa dilanjutkan ke tingkat nasional. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.